Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal makan lidzikri maulidi khairil insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hannan wal mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibur rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa dhuryatihi wa adba'ihi ila akhiriz zaman. Allahumma ya Rabbana, ya Rabbana, bihurmati hadhan nabiyyil karim, ija'alna min khiyari ummatih, wasturna bidhaili hurmatih, wahshurna ghodan fi zumratih, wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratih, wa ahyina mutamassikina bisunnati wa ta'atih, wa amitna ya Rab ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma ya Rabbana, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya Rasulallah, assalamu alaykum ya ahla bayti Rasulillah, assalamu alaikum ya ashaba Rasulillah. Amma ba'd. Para habaib, dewan guru, para pembimbing, para masyayikh, kehadiran antum menjadi penghibur hati kami yang gundah. Kedatangan antum, para guru, para habaib, menjadi kebahagiaan yang sangat spesial di dalam hati kami. Maka mudah-mudahan kita semuanya, para jamaah, para pejuang Nabi, para pejuang Rasul, mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan kita pun diaku oleh Allah dan juga diakui oleh Nabi Muhammad untuk benar-benar mencintai keluarganya, mencintai keturunannya, dan juga mencintai pewaris-pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, guru-guru mulia yang telah hadir di tengah-tengah kita, para masyayikh, para ustadz, para guru, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau Al-Habib Hashim Al-Hamid, beliau dari Yaman, yang alhamdulillah beliau juga sekaligus tenaga pengajar Al-Bahja. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, senantiasa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak lupa orang tua kita, beliau Habibana Usman, yang selalu membimbing kita, yang selalu membimbing kami, yang sayokianya beliau seorang ayah yang selalu memantau anak-anaknya. Mudah-mudahan beliau Habib Usman selalu diberikan panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat, dan keluarganya dijaga oleh Allah soleh-soleha. Amin amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa beliau yang juga kita hormati, guru besar dari Sayyid Haidar, beliau Romo Kiai Haji Imam Bagawi, yang telah menyempatkan jauh-jauh hadir di tengah-tengah kami. Sungguh ini nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat agung dihadiri ulama sepuh. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, semuanya para jamaah semakin dapat keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebentar lagi insyaallah akan hadir Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar dari Semarang. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak lupa guru mulia kita semuanya, Buya Yahya, yang sebentar lagi juga bergabung di tempat ini.
Mudah-mudahan kami selalu diaku sebagai muridnya yang menjadikan penyejuk hati beliau, menjadikan sebab ringannya lidah beliau untuk mendoakan kami. Dan yang paling penting, kami ingin bersama beliau nanti sampai masuk surga di tengah-tengah kami bersama beliau dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa beliau Ketua Umum Yayasan Ustadz Bambang. Ini Ustadz Bambang, yang belum tahu Ustadz Bambang ini ada di depan, di dekatnya Haji Yudi. Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Al-Bahja yang membawai semuanya Al-Bahja. Beliau Ustadz Bambang, mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan dohir batin di dalam membimbing semua umat, semua santri. Dan mudah-mudahan semuanya santri, semuanya ilmunya manfaat. Dan juga tidak lupa para sesepuh yang menjadi obat kami. Dalam hal ini Ketua Forum Silaturahmi Al-Bahja Pusat Haji Yudi Wahyudi, yang sama beliau ini orang tua kita itu. Kayak apapun ada kurang enak dan tidak enaknya, beliau selalu mengingatkan kita. Mudah-mudahan Haji Yudi, Pak Haji Wardi, semuanya, Pak Haji Sobirin, Pak Haji Sukron, semuanya, para sesepuh, Pak Haji Imron, semuanya, mudah-mudahan semuanya selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa Ketua Forum Silaturahmi Al-Bahja Buyut, dalam hal ini beliau Haji Asikin pun telah hadir. Mudah-mudahan beliau juga panjang umur. Tidak lupa Ketua Panitia Maulid Al-Bahja Buyut, Bapak Haji Mohlisin. Mudah-mudahan antum semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami enggak mau ngasih nasihat. Takutnya kalau kami ngasih nasihat mendahului beliau, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf itu Ustadz Ahmad Yani, mohon masuk itu. Hei panitia, kayaknya saya ngontrol saja ini, enggak usah ceramah ini Pak. Takut ada tamunya Rasulullah kelewat. Baik, Masya Allah. Dan juga tidak lupa para panitia semuanya yang sudah capek mempersiapkan acara ini, insya Allah antum disayang oleh Allah. Antum dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan antum gak kapok jadi panitia. Terus selesai dari panitia maulid Al-Bahja Buyut, jangan lupa nanti jadi panitia maulid Al-Bahja Jamblang, panitia maulid Al-Bahja, Al-Bahja yang terdekat, Al-Bahja Cianjur, Al-Bahja Bogor. Terus keliling terus. Kalau antum semuanya para jamaah pengen tahu siapakah kekasih Allah di akhir zaman ini, enggak usah jauh-jauh buka kitab. Yang rajin hadir maulid, insya Allah secara dohir dia punya ciri khas sebagai tanda kekasih Allah. Kami yakin yang hadir maulid hatinya lembut, yang hadir maulid hatinya penuh dengan kedamaian, yang selalu hadir maulid hatinya dijauhkan dari perpecahan. Maka kalau sudah hati damai penuh cinta, siapa yang tidak mengatakan beliau sebagai kekasihnya? Maka mudah-mudahan semuanya para jamaah yang hadir di tempat ini semuanya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga komite, komite Al-Bahja Buyut yang sama ini capek juga telah mempersiapkan acara ini. Capeknya dohir batin. Mungkin kami akan membawa satu cerita yang pernah kami dapat dari seorang guru mulia juga. Disebutkan bahwasanya Habib Mundhir Al-Musawa, Habib Mundhir Al-Musawa, cerita ini muncul di saat beliau sudah wafat. Dikatakan oleh orang-orang terdekat beliau bahwasanya Habib Mundhir Al-Musawa, beliau pernah mimpi. Kalau para habaib mimpi ketemu Rasulullah, enggak usah kaget. Wong memang beliau adalah keturunannya. Enggak usah kaget. Kalau ada para habaib mimpi ketemu Rasulullah, selama itu Habib maka sudah percaya. Habib Mundhir Al-Musawa suatu ketika beliau pernah mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi beliau, Rasulullah hadir di majelisnya beliau. Di saat beliau hadir di majelisnya Habib Mundhir, Nabi Muhammad ini kayak mencari seseorang. Dan tentu bagi seorang Habib Mundhir, pinginnya beliau yang dicari adalah Habib Mundhir. Ternyata Nabi Muhammad melewat atas, ke atas panggung. Dan tentu Habib Mundhir sudah persiapan pengin salaman dengan beliau.
Tiba-tiba Nabi Muhammad lanjut melewati beliau. Nabi Muhammad lanjut melewati beliau. Akhirnya sama Habib Mundhir dikejar. Mohon maaf ya Rasulullah, nyari siapa? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku nyari orang-orang yang masang umbul-umbul dari panitiamu. Di mana mereka? Jika yang masang umbul-umbul dicari Rasulullah, bagaimana antum yang khusyuk menyebut nama beliau? Bagaimana antum panitia yang mencari dana untuk memuliakan Nabi Muhammad, yang capek setiap malam mempersiapkan kepentingan Nabi Muhammad? Insyaallah antum tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah peduli mereka yang mengatakan acara maulid ini enggak benar, enggak usah peduli mereka yang mengatakan acara maulid enggak benar karena mereka belum tahu rasanya hadir seperti ini. Makanya mereka mengatakan enggak benar. Biasanya di zaman-zaman acara maulid kayak gini ada sebagian di sana hatinya panas, meradang, kok ada kumpulan orang-orang kayak gitu? Ngapain itu? Enggak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka meyakini apa yang kita kerjakan ini keluar dari syariat Nabi. Bahkan mereka meyakini apa yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang jelek. Kalau untuk Nabi Muhammad, kalau untuk ngobeng Nabi Muhammad, hadir acara Nabi Muhammad dibilang sesat, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena kita hakikatnya tidak sesat. Yang mengatakan sesat hadir maulid, mereka hakikatnya dialah orang sesat. Insyaallah di tempat ini semuanya adalah pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Dan tolong jangan kapok lagi jadi panitia. Ayo setelah jadi panitia di sini, alhamdulillah panitia di sini juga panitia di pusat. Itu panitia di pusat ini para pak hajinya juga ikut panitia di sini. Makanya kami ini cemburu kepada beliau-beliau Pak Haji, Pak Haji ini. Selalu jadi panitia terus. Jadi panitia terus. Kayaknya beliau pengen ngamalkan kalau tukang umbul-umbul aja dicari. Masa saya enggak dicari? Insya Allah Pak Haji, antum semuanya dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mohon Pak Haji, mohon. Kalau jenengan dicari Rasulullah, cari kami. Tolong cari kami. Karena kami yang paling banyak. Gak punya amalan apapun, hanya pandai ngomong, pandai berbicara. Maka tolong para sesepuh Pak Haji, Habib Hashim, dan juga para masyayikh, kalau antum masuk surga, cari kami, Syekh Abu Hanifah yang hanya pandai ngomong, amal gak ada. Maka tolong antum semuanya juga sama, antum semuanya. Majlis ini adalah majlis seperti ini yang dibangun oleh guru kita Buya. Majlis untuk sambungnya hati. Jika enggak ketemu, saling kangen. Sehingga ada panjatan doa setiap selesai sholat. Mudah-mudahan enggak ada benci di antara kita. Enggak ada dengki di dalam hati kita. Enggak ada hasud di dalam hati kita. Kita semuanya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak yang dari luar kota. Bahkan luar pulau, dari Belitung, dari Lombok. Antum gak akan disia-siakan oleh Allah. Dari Bangka, dari Bengkulu, Masya Allah. Apa yang menghadirkan beliau ke tempat ini? Cuma satu, pengen dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di siang hari ini Nabi Muhammad menghafal nama kita semuanya yang hadir, sehingga nanti di saat di yaumul mahsyar kita semuanya dikumpulkan di sana berjuta-juta orang, kita tidak akan kelewat karena di dalam hati kita menyala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hati kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandang kami di pagi hari ini dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami di pagi hari ini dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami yang hadir di sini ya Allah, dari jauh, dari manapun ya Allah. Keluar tenaga, keluar harta ya Allah. Satu tujuan kami ya Allah, rahmat-Mu.
ridhamu, pengampunanmu, maka pulang dari majlis ini ampunilah kami ya Allah. Pulang dari majlis ini rahmati kami ya Allah. Pulang dari majlis ini ya Allah anugerahi kami ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah yang diberi anugerah bukan hanya kami saja ya Allah. Ada di belakang kami ya Allah istri kami ya Allah. Ada di belakang kami ya Allah anak-anak kami ya Allah. Keturunan kami ya Allah. Para santri kami semuanya ya Allah. Jadikan beliau semuanya kau cintai, kau pilih, kau muliakan ya Allah. Ya Allah, jika engkau tidak meridhoi kami, maka ini adalah kehancuran, kebinasaan yang sesungguhnya ya Allah. Dan kami sadar mengerti ya Allah, ridhomu ya Allah sangat besar, sangat agung. Dan ridhomu banyak diambil oleh para ulama dengan amal-amal soleh, dengan berkorban harta dan jerih payah apapun. Dan kami sadar bab itu ya Allah, pengorbanan kami sangat lemah. Pengorbanan kami sangat kurang. Sujud kami pas-pasan ya Allah. Bacaan Al-Quran kami pas-pasan ya Allah. Bangun malam kami pula pas-pasan ya Allah. Infak sedekah kami pas-pasan ya Allah. Namun kami memberanikan diri ya Allah, pengin dapat ridhamu melalui kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Demi Allah, dalam hati kami ya Allah ada ya Allah ikatan khusus dengan Nabi Muhammad. Kami cinta Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu Nabi Muhammad ya Allah. Kami sayang Nabi Muhammad ya Allah. Maka barokah Nabi Muhammad ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dan barokah Nabi Muhammad ya Allah para jamaah ini ya Allah, dijaga kesehatannya ya Allah. Dijaga kesehatannya ya Allah, panjang umur, sehat, taat wal afiat ya Allah. Para guru-guru kami ya Allah, para habaib ya Allah, yang membimbing kami ya Allah, jaga beliau-beliau ya Allah. Jadikan beliau panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Dan jadikan ya Allah perkumpulan kami ya Allah bukan hanya di dunia saja, akan tapi sampai nanti ke surgamu ya Allah. Di tengah-tengah kami ada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ada yang datang di tempat ini ya Allah, mungkin di dalam hatinya ada sedih karena ada sakit ya Allah. Apakah sakit kaki, ataukah sakit tangan, ataukah sakit apapun. Ya Allah, engkau maha penyembuh ya Allah. Sembuhkan beliau-beliau ya Allah. Sembuhkan beliau-beliau ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Jadikan rasa sakitnya peleburan dosa, pengangkatan derajat, pemberian pahala yang banyak di hadapanmu ya Allah. Ada juga yang hadir tempat ini ya Allah, lagi punya hajah ya Allah. Baik hajah dunia dalam kebaikan, utamanya hajah akhirat. Jangan selesai dari tempat ini kecuali engkau kabul semuanya ya Allah. Kabul semuanya ya Allah. Kabul semuanya ya Allah. Kami dengar dari para ulama, dari para habaib ya Allah, kapan ada seorang hamba berdoa membawa kekasihmu Nabi Muhammad, maka karena saking sayangnya engkau dengan Nabi Muhammad, maka doa tersebut tidak akan kau putus, tidak akan kau tolak. Maka hari ini ya Allah, kami membawa kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, untuk dikabul doa-doa kami semuanya ya Allah. Untuk dikabul doa-doa kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hati kami saat ini ya Allah bahagia karena kumpul dengan orang-orang soleh, para habaib ya Allah. Namun sisi lain juga hati kami ada sedih ya Allah. Kami teringat saudara-saudari kami yang ada di Palestina sana ya Allah. Mereka sedang berjuang ya Allah, menjaga rumah mereka, menjaga tanah mereka. Pada intinya mereka berjuang juga atas nama Masjidil Aqsa ya Allah. Mereka ya Allah menjaga masjidmu ya Allah, baik Masjidil Aqsa ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jaga mereka semuanya ya Allah. Berikan keselamatanmu kepada mereka semuanya ya Allah. Yang sudah wafat jadikan beliau-beliau mati syahid ya Allah. Dan kami yang hidup di tempat ini ya Allah, dalam keadaan lapang, maka jadikan kami sambung hati selalu kepada mereka ya Allah. Kami akan ikut berjuang ya Allah untuk membela mereka ya Allah. Masjidil Aqsa
dengan panjatan doa, dengan harta yang kami miliki ya Allah. Mudah-mudahan itu semuanya kau terima ya Allah. Dan siapapun yang zalim kepada umat Islam, binasakan ya Allah, hancurkan ya Allah. Allahumma khdzul man khadhalal Islam wal muslimin. Hancurkan, hinakan siapapun yang menghinakan umat Islam ya Allah. Ya Allah, Allahumma ahlikil Yahuda wa Nasara wa Israel ya Allah. Binasakan mereka-mereka yang menghancurkan umat Islam, yang menindas umat Islam di Palestina. Hancurkan mereka semuanya ya Allah. Binasakan mereka semuanya ya Allah. Dan berikan kekuatan kepada umat Islam yang ada di sana ya Allah. Berikan kekuatan umat Islam yang ada di sana ya Allah. Dan jadikan mereka semuanya adalah orang-orang yang mati syahid. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Ya Allah, haja pesantren mohon dikabul ya Allah. Haja pondok ini mohon dikabul ya Allah. Haja semuanya para jamaah mohon dikabul ya Allah. Dan terakhir ya Allah, hajah kami ya Allah. Tentu kami sadar dan faham ya Allah, kami di dunia tidak abadi ya Allah. Pada waktunya kami akan menghadap kepadamu ya Allah. Maka kami mohon, jika nyampe detik-detik itu, detik-detik engkau akan mencabut nyawa kami, engkau akan mewafatkan kami ya Allah. Kami mohon, jadikan di saat engkau mencabut nyawa kami, kami semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan kami wafat dalam sebaik-baiknya wafat ya Allah. Jadikan kami wafat ya Allah lagi ngaji seperti ini ya Allah. Ingat Nabi Muhammad seperti ini ya Allah. Dan mohon jangan kau cabut nyawa kami di saat kami lalai melanggarmu, lupa darimu. Jangan ya Allah. Akan tetapi jadikan kami semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, syukran, terima kasih, mohon maaf. Dan jangan lupa selalu didoakan kami. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.